Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warna Official ya. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel di bawah ini. Oke, kita kali ini akan mereview motor Tornado ini, motor legenda ya. Udah tua, tapi juga sekarang masih banyak nih. Ini termasuknya masih bagus. Oke ya. Oke, kita bahas yuk. Apa aja sih? Ini motor Tornado meskipun ada beberapa yang bagian depannya udah nggak ada. Oke. Ini bodi asli ya, nggak ada repairan apa-apa. Ini Tornado yang seperti ini. Ini Tornado ini CC-nya 110. Terus paling ini ada beberapa udah sentuhan sedikit, mulai dari ban depan belakangnya udah beda. Untuk yang velgnya, dia menggunakan velg Ferrosi, terus dia juga udah cakram, udah diganti cakram untuk pengeremannya, dan untuk knalpotnya dia udah diganti juga, bukan yang ori. Nih, mesinnya dia juga masih bagus ya, masih bersih, cuma kebetulan dia baru diperbaiki jadi agak kotor, belum dicuci. Nah, untuk yang ban bagian depannya, dia menggunakan velg Ferrosi juga, terus cakramnya dia menggunakan cakram bawaan dari Tornado, paling untuk trombolnya dia memakai trombol Ninja. Nah, ini untuk yang bagian atasnya, bagian depannya ini masih bagus ya, terutama untuk yang khas banget nih kalau untuk motor Tornado itu seperti ini. Untuk yang headnya lampu itu juga sama dengan Satria yang generasi pertama, dia itu lampunya mengadopsi dari Tornado pun juga, mulai dari lebar depan itu pun juga sama. Nah, ini sekilas motor Tornado yang legenda ya. Ini sudah ada sedikit sentuhan meskipun beberapa bodi-bodinya sudah bukan ori atau sudah hilang. Bagian atasnya. Sebenarnya dia pun juga masih lumayan. Oh, starternya nggak hidup. Tapi kalau untuk suara, dia pun juga masih bagus. Nanti kita tes ya. Yang bagian atasnya, speedonya pun juga hampir sama dengan kayak Satria juga. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya channel di bawah ini.